Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sahabat bisnis pemula. Di episode kali ini kita akan belajar bagaimana cara meriset produk terlaris di Shopee ya teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke Google Chrome. Kita akses shopee.co.id. Nah, di sini adalah platform Shopee, tampilannya seperti ini. Jika teman-teman belum login, nah, di sini ada menu daftar dan juga login. Teman-teman login terlebih dahulu. Oke. Okay. Nah, di sini sudah terdapat menu login ya. Di sini juga ada terdapat menu daftar juga. Teman-teman bisa menggunakan Google. Ya, Google itu adalah Gmail, kemudian ada Facebook. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan platform ini. Biasanya sih nanti diminta nomor handphone. Nah, teman-teman disiapkan saja nomor handphonenya yang akan didaftarkan di Shopee ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini ada menu login, kita login terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan menu utama dari Shopee ya. Saya sudah login, menu utamanya seperti ini. Nanti akan muncul akun saya ya seperti ini. Ini ada notifikasi, di mana notifikasi itu adalah orderan-orderan yang akan muncul nanti di notifikasi. Nah, teman-teman tinggal klik saja, scroll ke bawah. Nah, jika teman-teman pengen jualan di Shopee, di sini sudah tersedia kategori-kategori ya. Oh ya, sebelum kita bahas yang lain, jadi kenapa saya sarankan di Shopee? Karena di Shopee ini memiliki keunggulan di marketplace lainnya, terutama dia mendukung fitur bayar di tempat yaitu COD, kemudian ada gratis ongkir, cashback, promo dan lain-lain ya, cukup banyak. Shopee ini termasuk marketplace yang baru ya dibandingkan dengan marketplace yang lain. Ini didirikan tahun 2015 ya, terbilang masih baru lah ya. Tapi dengan platform yang dia tawarkan, dia cukup cepat untuk naiknya ya, sehingga para supplier masuk ke toko ini, dan juga pengolahannya cukup mudah ya, tidak seperti platform yang lain. Oke. Baik teman-teman, untuk meriset produk kita scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah, kemudian di sini ada kategori. Nah, kategori ini adalah produk-produk yang sesuai dengan produk itu sendiri. Misalkan ini makanan dan minuman. Nah, kemudian ada lagi perawatan dan kecantikan. Kemudian fashion muslim, kemudian pakaian pria. Kemudian handphone dan aksesoris. Nah, teman-teman tinggal pilih saja sesuai dengan fashionnya teman-teman ya. Nah, apa saja isi dari kategori ini? Nah, kenapa saya menyarankan meriset produk melalui dari sini ya? Oke, teman-teman, kita lihat saja ya, makanan dan minuman apa yang trending ya. Yang dimaksud dengan mencari meriset produk di Shopee dengan cara seperti ini adalah mencari produk-produk yang laris, yang trending saat ini. Oke, teman-teman, kita lihat saja salah satu ya, kita klik ini. Nah, ini adalah makanan minuman ya. Nah, ini adalah bakso aci ya. Bakso aci ini penjualannya cukup bagus, ini di online kan ya, makan bisa di online kan juga seperti ini. Ini ada bakso Royco, ini yang paling tinggi di bakso ini. Nyekrek bakso di Bandung ya. Lumayan ini 10.000. Ya, ini semua produk ada di sini teman-teman, tinggal pilih saja teman-teman mau jualan apa. Mungkin kalau yang ini teman-teman bisa bikin sendiri ya. Jadi kalau ini kalau bikin sendiri kayaknya merepotkan. Baik, kita kembali lagi. Nah, teman-teman tinggal pilih lagi yang kira-kira cocok nih. Saya mau jualan baju, tinggal klik saja baju muslim ya, karena saat ini mendekati lebaran, teman-teman tinggal klik saja fashion muslim. Ini ada banner ya, kemudian di sini ada Shopee Mall. Shopee Mall adalah produk-produk yang sudah terdaftar yang bermerek ya teman-teman. Kita turunkan. Nah, ini dia produk yang populer. Maksudnya populer adalah produk yang saat ini banyak dikunjungi atau banyak dibeli.
ya teman-teman. Ini beda dengan terlaris. Nah, kalau terlaris itu yang memiliki banyak customer. Kita klik saja. Nah, ini adalah toko yang memiliki customer yang cukup banyak ya. Jadi maka dia di atas gitu. Nah, kalau yang populer, ini yang saat ini penjualannya cukup tinggi. Nah, begitu ya teman-teman. Ini adalah salah satu produk yang kira-kira menjadi ide teman-teman untuk jualan menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Oke, kita kembali lagi. Jika teman-teman senang dengan produk yang lain, misalkan perlengkapan rumah tangga, tinggal klik saja perlengkapan rumah tangga. Nah, teman-teman tinggal pilih produk-produk yang sesuai dengan minatnya teman-teman. Nah, gitu. Kita klik yang populer ya. Yang populernya ini yang penjualannya tinggi saat ini adalah yang ini ya, yang trending ya, yang trending. Oke. Kemudian yang terlaris. Terlaris apa aja ya? Ternyata spray ya untuk perlengkapan rumah tangga. Ini yang paling laris. Penjualannya cukup tinggi ya, 442 gitu kan. Ini adalah perlengkapan rumah tangga. Oke, kita lihat lagi produk yang lainnya. Misalkan teman-teman mau jualan apa ya? Aksesoris handphone. Ya, yang laris apa sih di aksesoris handphone itu? Nah, ternyata yang paling laris adalah earphone. Earphone wireless ya, penjualannya cukup tinggi tapi di luar negeri nih. Kemudian ada lagi power bank. Dia juga cukup bagus nih ya. Penjualannya 8,4.000. Nah, teman-teman tinggal klik saja misalkan toko ini ya. Teman-teman tinggal chat saja karena ini nggak bisa di-copy ya. Nggak bisa di-save gambarnya. Kita nggak bisa asal comot ya. Jadi kita harus chat dulu, "Mas, saya mau jadi reseller," gitu. Tinggal diklik saja minta gambarnya, nanti akan dikirim oleh pihak toko tersebut. Oke. Itulah cara riset produk terlaris di Shopee. Semoga video singkat ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.